Halo guys, halo semuanya, oke okay. kita general reading ya kan? Oke, okay. general reading ini pembacaan kartu, pembacaan energi general ya. Energi banyak orang, bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa, ambil yang bermanfaat ya. Dan lebih menyerahkan apapun kepada yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi coaching, silahkan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu guys, oke. Okay. <tuh> Langsung aja, kali ini temanya tentang... Hmm, dasyatnya, firasatmu. Yang sebentar lagi akan menjadi kenyataan akan terlihat jelas, gitu ya? Oke, okay, terima kasih. Cara wah. Jadi aku ngerasa ada firasat kamu ya kayak dalam waktu dekat ini kamu itu memang harus lakukan hal-hal yang berfaedah saja. Kamu harusnya lakukan hal-hal yang bermanfaat aja ya. Daripada mikirin hal-hal yang tidak berguna. <guluh> Daripada mikirin yang tidak ada faedahnya gitu. Jadi sayangi ya waktumu, sayangi energimu. Jangan buang-buang energimu gitu aja. Jangan sia-siakan waktumu begitu saja. Apalagi untuk orang-orang yang yang nggak ada faedahnya gitu, ya. Oke, aku shuffle lagi. Aku kocok dulu kartunya, <tuh> ya kan? Hmm. <tuh> <tuh> Terus ada bau-bau ini ya, ada aroma-aroma kerinduan seseorang ke kamu ya, lagi musim kangen gitu kak, <laki> lagi musim rindu ya, jadi ada mungkin seseorang atau beberapa orang kayak kangen atau rindu padamu ya. Ada yang rindu kebaikanmu, ada yang rindu perjuanganmu, ada yang rindu pertolonganmu, ada yang rindu dedikasimu, ketulusanmu, ada yang rindu kesabaranmu, pengertiannya kamu, ya. Pokoknya ada yang rindu sama kamu, dan firasatmu tahu kan, intuisimu, kata hatimu, feelingmu pasti merasakannya, dan itu nyata. Eh. Hmm, kemudian, ini dia. Ada firasat, ada kata hati bilang, "Kamu harus lakukan sesuatu ya, supaya hidupmu berubah." Ya, contohnya, pengen hidup sehat, ya pola hidup sehat, makan sehat, bergaul dengan orang yang sehat. Maksudnya, bergaul dengan orang positif ya. Gitu. Atau pengen hidup lebih baik ya, lakukanlah sesuatu ya supaya hidupmu lebih baik. Terus mungkin ada firasat. Mungkin ada intuisi bilang sebenarnya seseorang uh, sudah sadar ya bahwa ya dia harus berubah dan aku rasa itu nyata atau sebentar lagi akan menjadi nyata ya. Jadi firasatmu, intuisimu itu benar ya, bahwa seseorang itu bisa berubah. Seseorang itu bisa berubah lebih baik, entah cepat, entah lambat ya kan. Tapi aku ngerasa, ya karena ini energinya, ini cepat ya, aku lihatnya. Jadi nggak bakalan lama, tidak bakalan lama sih ini, ada yang benar-benar tahun ini, jadi tahun ini ya, semoga ya, ada perubahan lah lebih baik. Uh, Buat seseorang, buat kamu juga gitu, oke. Okay. Terus, hmm. siapa nih? <laughs> siapa ini? Aku ngerasa lebih dari satu orang. Ada yang lagi senang-senangnya ini ya, melihat kamu entah dari jauh ya. Ada beberapa orang lagi, lagi senang gitu, lihat kamu. Entah dari jauh, entah dari sosmed, atau dari mana gitu ya. Ya, ada yang tertarik melihat kamu. Ya, mungkin ada yang gengsi, ada yang belum terbuka, tapi yang jelas ini nyata. Ya, mungkin sebentar lagi nyata bahwa kamu itu mempesona, kamu itu sekarang luar biasa. Mungkin karakter, kepribadian, aura, energimu itu positif banget. Jadi, kayak ya silau aja lihat kamu, ya kamu seperti cahaya <laughs> jadi ya ya dipandang lah dilihat-lihat gitu ya ada kayak gitu terus apa ya ada sebenarnya firasatmu tentang keluargamu ya entah firasat apapun aku rasa itu sebentar lagi terungkap dan itu akan jadi nyata contoh aku ngerasa ada sesuatu kayak kayak nggak beres gitu ya Aku ada firasat gimana gitu ke keluarga aku. Ya itu akan terungkap gitu. Misalnya, apa iya hmm, keluarga aku begini, begitu. Itu akan terungkap aku lihatnya. Ya? <tuh> nah, jadi firasat bilang ada waktunya diam ya udah diam dulu meskipun intuisimu tahu semua itu ya firasatmu tahu banyak hal gitu kan tapi di sini kan um, ya intuisi firasat juga bilang ya kamu ada waktunya diam aja dulu coba um, apa ya dengerin intuisi baik baik dengarkan baik baik firasatmu dengarkan baik baik kata hatimu Terus kamu cerna satu persatu, coba kamu pelajari satu persatu petunjuk dari Tuhan, petunjuk dari semesta, supaya kamu tahu ke depannya kamu harus apa, supaya kamu tahu ke depannya kamu harus bagaimana, tuh. Hmm, terus aku ngerasa ini ya, um, ada firasat nggak enak gitu ya tentang seseorang dan itu sebenarnya benar loh dan akan terlihat jelas akan kelihatan nanti kenyataannya iya sebenarnya terjadi sesuatu sama seseorang dan kamu bisa merasakannya contoh ya aku ngerasa aja dia itu tidak bahagia ya itu benar sih kenyataannya ya dan sebentar lagi terlihat Terus aku ngerasa dia di sana seperti ada karmanya, dan itu nyata, atau apa ya? Mungkin kamu punya firasat seseorang sakit, kamu punya firasat kehidupan temanmu itu pahit, kehidupan saudaramu gimana gitu ya, ya aku rasa itu nyata sebenarnya. Satu persatu ini akan terlihat jelas ya, tanpa kamu harus cari tahu tanpa kamu harus gimana gitu ya yang namanya kebenaran akan terungkap tuh jadi firasat bilang udahlah kamu fokus aja sama dirimu nggak usah ngurusin orang ya <laughs> yang ngapain pula ya kan <laughs> kita ngurusin orang ngurusin diri sendiri aja wah udah ribet gitu saya ya jadi, ya firasat kan bilang udah kita urus dari masing-masing. Kita semua punya karma masing-masing. Jadi biar dia mereka dengan karmanya, dengan urusannya, ya. Lagi pula yang benar, yang salah, itu akan terlihat jelas. Ya, kalau kita di jalan yang benar, ya banyak berkah di hidup kita. Ya kalau banyak berkah di hidupmu, berarti kamu benar, gitu. Ya sedangkan orang yang ada salahnya banyak kesalahannya itu ada karmanya jadi ya udahlah eh, yang maha kuasa eh, semesta itu akan tunjukkan semuanya ya tanpa kita harus inilah itulah yang namanya kebenaran akan mencuat akan terungkap gitu ya <tuh> hmm. <tuh> <tuh> jadi Aku ngelihat ini ya, ada firasatmu, uh, feelingmu, intuisimu bilang ya ini kamu masih butuh membatasi diri, ya atau bahasanya kamu masih butuh waktu untuk membatasi diri, kamu masih butuh waktu untuk fokus sama dirimu, ya nggak apa-apa, <gif> mau berapa bulan lagi lah, mau berapa tahun lagi lah, kalau kamu rasa Aku masih butuh waktu untuk healing. Aku masih butuh waktu untuk tenang. Aku masih butuh waktu untuk jangan diganggu, jangan diusik, atau aku masih butuh waktu untuk fokus sama diriku. Ya udah, nggak apa-apa. Itu firasatmu benar loh. Ya, gitu loh. <tuh> Dan sebenarnya nggak perlu ya kamu mengeluarkan energi lagi untuk bilang inilah, itulah nggak perlu lagi ngeluarin energi untuk ngelakuin ini itu karena sebenarnya semua perjuanganmu udah cukup ya terutama perjuangan terhadap seseorang perjuangan terhadap beberapa orang yang yang manfaatkan kamu gitu ya jadi berapa kalian ya udah nggak um, perlu menjelaskan apapun nggak perlu lagi membahas apapun ya sekarang waktunya Ngekat, <laughs> ya menseleksi lah, <laughs> menseleksi mana sih orang-orang yang pantas dipertahankan, mana yang tidak, ya, oke, okay. <laughs> gitu. Sebenarnya kamu diam aja ya, mulai dari sekarang. Itu orangnya dia mereka langsung introspeksi diri loh, ya. Sebenarnya gitu, entah kamu sadar atau enggak. Um, sekarang energimu vibrasimu ini lagi naik ya karena spiritualitasmu lagi naik jadi ya kamu sekarang kalau diam aja tidak lagi banyak drama tidak lagi banyak bicara itu diamnya kamu langsung buat seseorang introspeksi dirinya langsung buat seseorang ngoreksi dirinya dan itu nyata akan jadi kenyataan oke okay. Hmm, 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 hmm. jadi pedulilah terhadap yang yang berfaedah saja ya pedulilah terhadap hal-hal yang bermanfaat saja termasuk orang yang mau bekerja sama sama-sama berjuang sama-sama berkorban ya jangan lagi lah kita berjuang sendirian gitu <laughs> hmm. oke okay? Dan apa ya? Aku ngerasa ada firasatmu kayak ini ya. Kalau kamu menata ulang hidupmu lagi ya, kamu detox itu dirimu, kamu bersihkan energimu, bersihkan lingkunganmu, bersihkan kehidupanmu. Ya udah, hidupmu akan positif. Ya, kamu kan positif. Nanti apa ya? Kalau kita positif gitu ya, <guluh> kita bisa. Enak bekerja, enak berkarya, enak cari uang, ya. Enak menarik orang-orang yang sefrekuensi, ya. Gitu, oke, ngerti lah, ya. Dan firasatmu bilang, "Di mana-mana, kapanpun itu, terutama saat ini, ya, dalam waktu dekat ini." Kamu harus tetap waspada, harus tetap berhati-hati, karena di mana-mana masih ada saja orang manipulasi, ya. Di mana-mana masih ada saja orang bertopeng, orang bermuka dua, bermuka tiga. <tik> Mau itu teman kamulah, keluarga sendirilah, siapa aja bisa, entah dia gitu ya. Ya kamu di mana-mana harus waspada, harus hati-hati. Jadi jangan lalai, jangan hanyut. Gimana lah aku ya? Aku tuh karena udah dari sononya penyayang gitu ya. Aku dari sananya udah penuh cinta, penuh kasih sayang. Ya kali ya. Eh ya ya kali kita kita kasihan terus sama orang sampai kita berkorban terus. Janganlah seperti itu ya. sayangnya lo dirimu. Kamu juga harus berhati-hati gitu. Untuk orang-orang yang hanya memanfaatkan kamu. Ya. Karena hidup ini harus adil, Kak. Adil untuk orang lain, adil juga untuk diri sendiri. Seimbang dengan orang, ya seimbang juga dengan diri sendiri. Ya. Karena kalau kita nggak adil sama diri sendiri, ya orang nggak akan adil sama kita. Gitu. <tuh> Oke. Okay kita lanjut nih ada firasat ada aroma aroma eh <tuh> uh, ya firasat intuisi bilang kamu harus buka ya mindsetmu pola pikirmu ngerasa nggak sih hidup ini nggak bisa lagi pakai pola pola yang lama hidup ini nggak bisa lagi pakai pola-pola yang yang udah nggak sehat gitu ya contohnya menurut orang ya standar manusia standar dunia hidup yang benar hidup yang normal hidup yang sewajarnya itu kayak gini lah kayak gitulah ya itu oke okay. itu standarnya dia standarnya mereka tapi standarmu pola hidupmu bisa aja beda ya yang penting ya kamu percaya diri kamu berjalan di jalan yang benar dan kamu jangan merugikan orang itu aja tuh jadi pola-pola yang kamu rasa ah ini ada pola-pola lama pola-pola nggak sehat toksik kayaknya nggak cocok lagi nggak sesuai lagi sama aku ya udah buka pola pikirmu buka mindsetmu ya misalnya Ya kata keluargaku, kata temanku, kata dia mereka standar manusia, standar dunia. Inilah, itulah. Wah, ya itu kan standar dunia. Dunia ini fana, nggak abadi, gitu kan? Jadi ya, ya lebih kayak ini aja sih. Um, kamu harus yakin sama diri sendiri dan cari ridho ilahi ya. Itu yang terutama. Cari ridho Tuhan. Jadi kalau Tuhan memberkahi jalanmu, Tuhan meridoi langkahmu. Ya udah, nggak ada yang salah gitu. Yang penting kamu jangan nyakitin orang, jangan merugikan orang. Itu udah cukup. Cukup sekian. Dan terima kasih. Enggak lah, belum. Oke, nih. Kalau kamu berani menutup mata, menutup telinga, Dengarkan yang pantas didengar, lihat yang pantas dilihat. Ya, udah, kamu akan lancar ke depannya, ya. Gitu, jadi apa ya? Sebenarnya banyak, ya, isu-isu, banyak drama-drama di dunia ini, entah di pertemanan, di keluarga, percintaan, atau di mana, ya. Um, apalagi kalau orang berkata, "Inilah berkomentar begini begitu." Atau entah siapalah, ada yang menjengkelkan, menyebalkan, toksik ya, menebar racun. Ada yang bikin kamu sensi, ada yang bikin kamu emosi, ada yang bikin kamu sensitif atau apa ya. Itu kan bikin kamu ngedown gitu, ya. Jadi jangan terlalu mikirin perkataan orang, ya. Jangan terlalu mikirin apa yang dibilang orang, apalagi kalau itu negatif, ya. Kalau positif oke okay lah, tapi kalau negatif, omongan toksik, praduga, prasangka orang, sembarangan gitu ke kamu, wah, jangan didengarkan gitu. Tutup telingamu, tutup matamu. <goda> Coba lihat yang enak dilihat ya kan? Coba, Coba dengar yang enak didengar, yang gak enak ya hempaskan. Supaya jangan terhambat ya, kesuksesanmu supaya enggak terhambat tujuan hidupmu. Karena kamu itu punya tujuan ya, kamu punya misi jiwa dan kamu harus fokus ke situ ya. Jangan mudah goyah, jangan mudah jatuh hanya gara-gara dia ataupun mereka gitu. Jadi kalau mau berhasil, lancar jaya, mantap jiwa, wah. Tegaslah. Saring ya yang yang positif aja, yang didengar, yang dilihat. Terus apa ya? Konsisten. Konsisten untuk fokus sama tujuanmu. Itu sudah cukup, saya ya. <gif> Oke, <Okay. tuh> kita lihat lagi. Hmm. Ada firasat, ada aroma-aroma, ada bau-bau <gif> rahasia. Wah, aku ngerasa ya. Ada loh orang menyimpan rahasia di belakang aku. Ya itu benar, benar bingit ya <guruh> akan terungkap jadi nyata, gitu kan? Ya. Hmm. Ada juga ya firasat kalian seseorang menyembunyikan sesuatu, menyembunyikan perasaan yang gitu ya sama kamu. Iya, ada gitu sebenarnya firasat mau bilang ya kamu itu disukai seseorang loh kamu dicintai seseorang atau berapa orang cie laris ya <laughs> iya <laughs> apalagi kalau kamu bersinar bercahaya siapa sih nggak suka gitu pasti banyak yang suka ya ya mereka aja belum terbuka mereka masih gengsi ya orangnya tuh jadi ada nih yang kayak, apa ya, sebenarnya hmm, ada yang baper gitu. Ada yang terbawa perasaan sama kamu, um, jadinya ya mellow gitu ya, galau juga mikirin kamu. Soalnya ya dia nggak nyangka ya, kamu makin hari makin beda, kamu makin hari makin positif. Dia makin suka gitu sama kamu Ada seperti itu Tapi ada juga Entah teman ya Entah saudara Sensi gitu ya Sensitif banget lihat kamu Kok bisa ya Kamu itu maju berkembang Kok bisa Kamu itu lebih positif Kok bisa kamu lebih bahagia Ya meskipun kita belum gimana-gimana ya Cuma Ya kita udah lebih Lebih apa adanya kan kita udah lebih bahagia apalagi sejak spiritual gitu kan rasanya ada energi healing ya kita ada energi ketenangan kedamaian nggak seperti dia mereka ya masih ada iri hati dengki cemburu dia sama mereka itu masih ada energi negatif kayak gitu jadi ya nggak tenang sih dia atau mereka itu ya Ya, seperti itu. Jadi, kebenaran itu terungkap, lah. Ya, hmm, sebenarnya, siapa orang yang jalurnya sudah benar dan siapa yang belum benar, ya? Cuma, ya, udah, kita nggak mungkin, kan, um, mengungkapkan inilah, itulah, nggak, nggak perlu sebenarnya menjelaskan apapun, ya, ke siapapun, karena gimana pun, um, kalau kamu cahaya, ya, kamu akan terlihat sebenarnya. Kamu akan dipandang sebenarnya, ya. Itu cuma aku ngerasa banget orang yang sebenarnya suka sama kamu, um, tapi ada kebencian, ada iri hati, dengki, cemburu. Itu gak tenang hidupnya, ya. Tapi kalau kamu kan udah lebih apa adanya, udah spiritual, kayaknya kamu lebih bahagia sebenarnya. Soalnya energimu, energimu kayak... Kayak bikin mereka panas gitu, energimu bikin mereka kayak silau gitu ya, dengan cahayamu gitu. Wah, luar biasa! Um, terus apa ya? Ada firasatmu, mungkin kamu udah deket loh sama mimpi-mimpimu, kamu udah deket sama tujuanmu, atau kamu udah deket dengan harapanmu, dengan cita-citamu ya? Ada beberapa kalian seperti itu. Jadi tetaplah berusaha ya, jangan diam saja. <laughs> diam sebenarnya boleh, diam itu dalam artian ya nggak terlalu banyak bicara ya. Tapi kerja haruslah, berusaha ya harus ya, supaya ada perubahan, supaya ada peningkatan. Entah apalah yang kamu rasa harus meningkat, harus berhasil ya. Berapa kalian ini ada nanti berhasil soal uang, ada nanti berhasil soal kerja atau yang kamu usahakan itu ya. Gitu. Oke. Okay. Hmm. <clears throat> Oke. Okay. Aku ngelihat ini ada yang sensi loh sama kamu. Kayaknya kamu ngerasa di firasatmu gitu kan, di intuisimu, feeling mau bilang ada yang sensi loh sama kamu. Entah kenapa gitu ya. Padahal kita nggak gimana, tapi ada aja yang iri, ada aja yang dengki, ada aja yang bicarain, komentarin, gibahin, gosipin. <laughs> ya, gitu. Cuma yang udah, kamu itu, kamu dijaga, Kak. Kamu dilindungi oleh para penjaga, malaikat, leluhur. Itu semua ngejaga kamu ya, atas seizin Tuhan. Karena di perjalanan spiritualmu itu ada ridho dari Tuhan ya yang maha kuasa, itu dan nah, ini dia <tuh> hmm firasatmu bilang, kamu itu boleh baik tapi tetap bijak ya, atau boleh baik, tapi harus bijak juga, bijak itu gimana sih, ya seimbang lah balance gitu guys jadi kayak, ya baik boleh, cuma kayak Um, jangan mau dipermainkan juga jangan mau dimanipulasi lagi jangan mau terjebak drama lagi ya jangan kasih celah lagi untuk seseorang berbuat dosa ke kamu ya jangan kasih celah lagi untuk dia untuk mereka berbuat aneh-aneh gitu ke kamu ya jadi pinter-pinterlah membatasi dirimu. Hmm, kamu bisa kok berbuat baik sama semua orang bisa berbuat baik sama teman keluarga tapi kalau kamu ngerasa ada di dalam di dalam momen-momen berbahaya kalau kamu ngerasa nggak aman nggak nyaman ya lepaskan atau tutup dulu dirimu ya batasi dulu dirimu habis itu ya kalau sudah tenang apalagi kalau seseorang sudah introspeksi diri, seseorang sudah ada kesadaran diri untuk berubah lebih baik, baru kamu welcome, baru kamu bisa membuka diri lagi, ya itu nggak apa-apa, itu hak kamu, ya Tuhan dan semesta ngasih will ngasih kebebasan juga untuk kamu mau menutup diri kek, membuka diri kek, ya nggak apa-apa, semua ada waktunya, ya, ya seperti itu. Oke, okay. uh, jadi ya ini sebenarnya apa ya semacam petunjuk juga ya tentang kebebasan kamu di hidup ini ya karena kamu udah men menanam ya menanam hal-hal baik selama ini kalau sudah menanam hal-hal positif selama ini ya udah sebenarnya itu dikasih kebebasan yang lebih lagi karena kamu orangnya bertanggung jawab ya kamu orangnya pinter kok mengendalikan diri. Kamu bisa kendalikan dirimu. Jadi ya udah depannya. gimana nyamannya kamu aja. Karena kamu sudah menabur ya kamu pantas kok menuai kebahagiaan ya. Jadi jalani hidupmu dengan caramu, dengan bahagianya kamu. Um, apa ya? Sebenarnya yang penting kesehatan mentalmu juga ya. Kamu harus sehat secara mental supaya fisikmu juga sehat. Karena kamu berhak untuk sehat, kamu juga berhak bahagia, <laughs> ya kan? <laughs> Oke, sampai di sini dulu. Ini beberapa saja yang cocok bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.